berhubung di kulkas cuma ada keluar sama kacang panjang, yuk kita masak sayur asem gas langsung. Masukkan keluar yang udah dipotong ke dalam air yang mendidih. Kita tunggu sampai setengah matang ya. Setelah setengah matang, kita masukkan bumbu halusnya. Tadi ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, terasi, kencur. Kita ulek-ulek setelah setengah matang. Atau matang, kita masukkan daun dondong, kacang panjang, sama sedikit labu kalau ada. Kalau nggak ada, kita boleh skip aja. Tunggu semuanya sampai matang. Kita aduk-aduk rata ya. Kita tunggu sebentar aja. Setelah semuanya matang, bisa ditambahkan dengan penyedap rasa, gula, garam. Ingat, sesuai selera aja ya, Mam. Jangan kebanyakan dan jangan sampai kurang. Kita testi rasanya ya, dan rasanya pasti enak. Sayur asem buatan saya sudah matang. Terima kasih.